Udah. Oke, gue mau nanya soal ini dulu nih, Baba Alun gimana nih? Ya, Bapak Alun sudah cerita masa lalu, kita tetap berkawan, tetapi tutup buku lah yang saat ini kan RK dengan Suswono ya. Yang hari ini baru dideklarasi tadi sore. Kalau deklarasi udah fix ya berarti ya, itu ya. KIM ya itu ya. Iya, Kim ya. Iya, Kim itu. Minus PDIP, PDIP nggak cukup suara. Nggak tahu nasibnya seperti apa nanti. Oposisi. Oposisi. Nggak tahu, terserah terserah PDIP lah. Mau oposisi juga kita nggak gentar ya. Oh gitu. Tadi gue lihat ada video yang Megawati, kenapa tuh dia bisa ngamuk-ngamuk di panggung, kenapa tuh? Wah, gue nggak tahu dah, dan bukan bukan otoritas gue untuk bicara soal ketua partai lain ya. Tapi kesannya malah jadi lucu ya, dijadiin bahan olokan gitu loh. Iya, rame dibully di media sosial sih menurut gue. Ya, tapi kita sebagai anak muda nggak usah ikut-ikutan lah, walau gimana pun kan Ibu Mega orang tua ya, kita tetap harus menghormati. Ibu Mega biasa ya, buat negara ya. Iya. Nah, sekarang ini tiba-tiba PKS gabung ini gimana nih, Ken? Iya, bagus banget. Jadi tadi sore kan sudah deklarasi RK dengan Suswono, dan gue ada dua catatan sih menurut gue. Siapapun yang apa nyeting ini, menurut gue ini masterpiece. Yang membuat fenomena ini menjadi mungkin, menurut gue ini luar biasa. Ya, gue punya belum terjadi ya. Kenapa? Belum pernah terjadi nih PKS gabung ini. Bukan cuma PKS tapi seluruh partai gitu loh. Seluruh partai minus minus PDIP yang kemudian konsekuensinya adalah Ahok dan Anies nggak bisa maju kan? Dan menurut gua benar. Brilian gitu loh, siapapun operator dan konseptornya menurut gue jenius. Ini mahakarya lah, mahakarya politik menurut gue. Yang kedua, ini ada problem di persoalan relawan. Ada gerakan gerakan relawan dari kalangan moderat yang masih baper terhadap PKS. Mereka nggak mau dukung gitu loh. Karena ada PKS pengen dukung Jenderal Dharma, ya menurut gue sah saja di alam demokrasi seperti ini. Tapi ini menurut gue tes terakhir bagi relawan, apakah mereka pantas, apakah loyalitas mereka cukup pantas sehingga nantinya diberi tugas yang lebih ya setelah pelantikan, misalnya tugas di komisariat, tugas dimanapun lah, ini test case terakhir menurut gue. Kalau yang kemudian nggak lulus test case ini, ya menurut gue sayang sekali. Kemarin sudah berkeringat dan sudah berdarah-darah memenangkan pilpres, harus patah di pilkada yang sebenarnya dengan masuknya PKS ke koalisi kita kan artinya seirama ya. Bukan berarti PKS harusnya ya, jangan sampai berkhianat gitu loh. Mestinya kan seperti itu ya. Itu dua hal yang gue catat sih.